Harga bahan pangan di Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara belum mengalami banyak pergerakan, cenderung masih stabil. Rica atau cabai rawit merah biasanya menjadi komoditi yang paling fluktuatif saat ini masih berkisar di harga Rp50,000 sampai Rp60,000 hari ini Selasa, tanggal 11 Oktober tahun 2022. Harga rica mengalami penurunan dibanding harga sehari sebelumnya. Hal ini sesuai pantauan Dinas Pangan Daerah Provinsi Sulut. Cabai rawit merah alias rica kemarin ada di harga Rp58.000, hari ini Rp56.000, turun Rp2.000. Harga komoditi lainnya pada hari ini stabil, kata Sandra Moniaga, Kepala Dinas Pangan Daerah Sulut kepada tribunmanado.co.id, Selasa, tanggal 11 Oktober tahun 2022. Sandra menjelaskan, harga tersebut diambil dari 3 responden yaitu pedagang 1, depan, pedagang 2, tengah, dan pedagang 3, belakang. Kemudian diambil harga rata-rata tingkat pedagang eceran. Harga ini dipantau tiap hari oleh petugas pemantau harga pangan Dinas Pangan Daerah Provinsi Sulut di Pasar Besehati, Kota Manado.